Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah datang lagi di FADCR 29. Dalam YouTube ini salah satunya akan membahas produk-produk outdoor yang ada di Indonesia. Dan produk outdoor yang akan aku bahas kali ini yaitu dari sepatu gulung ya. Sepatu gulung yang akan aku bahas itu mereknya dari SMTA, merek yang salah satunya menurutku paling baik dicari ya, karena harganya terjangkau. Jadi tetap di FADCR 29. Ini dia teman-teman produk SMTA, sepatu outdoor yang akan aku bahas kali ini ya. Ini lebih besar untuk boxnya ya daripada kemarin apa ya, lupa aku tipenya. Yang terakhir yang women series yang ukurannya 36-40, kalau ini ukurannya 39-44. Kalau SMTA itu ukuran yang akan turun satu, kalau misalnya teman-teman ukurannya kaki ya 43, nanti belinya yang 42, karena kok bisa begitu. Kalau ditulis di bawahnya ini ya, ini ada ukurannya. Kalau 42 biasanya kan 27, kalau ini 28. Dicek sendiri aja nanti kalau beli ya. Mungkin kalau teman-teman beli online biasanya ada keterangannya, kalau takut ya beli offline aja, beli di toko outdoor terdekat atau di kota Anda. Kalau di Kediri silahkan datang ya teman ke Wilbos Outdoor Store Kediri, itu alamatnya, cari aja di Google Map Wilbos Kediri, nanti akan kelihatan di sini ada menjual dari sepatu SMTA. Sekarang langsung ini ya, langsung ya, inilah dari makanya kalau teman-teman beli sepatu SMTA ya, ini ada gambarnya orang making SMTA Exploring. Nah, di sini ada SMTA ini item ya, SMTA ini gambarnya apa ini. Lalu ada outdoor footwear di kanan kiri, di sini ada yang seperti tadi, bawahnya tadi ada ukurannya. Lalu ini ada SMTA, ada ukuran, ada tipenya 493 itu ya, 44 80 10 9 itu ya, ada ya ini ya. Untuk boxnya sekarang kita lihat dalamnya, buka aja ya, dibuka dalamnya seperti ini teman, masih bau sepatu baru. Teman-teman akan dapat ini tas SMTA bolak-balik. Nanti kalau jadi tidak perlu kresek lagi, nanti masih ini masuk muat kok ya. Tadi biasanya setiap beli sepatu SMTA akan include ini ada di dalamnya. Yang kedua ini dapat sepatunya ya, sepatunya ini warnanya seperti apa, gray red. Dan seperti sepatu yang kemarin sebelumnya ya, dapat apa namanya tali sepatu tambahan. Jadi mungkin dari sepatu SMTA yang baru-baru ini ya akan dapat sepatu tambahan. Jadi dapatnya ada tas, ada dua sepatu sama tali tambahan. Itu teman-teman isi dari sepatu box sepatu SMTA boxing ini ya. Sekarang kita bahas sepatunya saja. Ini dia teman-teman ya, gray red. Dan ini warnanya ada beberapa, seperti yang kemarin ya, itu ada 5 warna ya. Kalau ini nanti aku carikan warnanya apa saja dan akun aku tampilkan kalau ketemu, kalau enggak ya enggak ditampilkan ya teman-teman. Sukanya aku dari sepatu SMTA ini, dia punya banyak model ya. Ini warnanya gray abu-abu sama merahnya, lebih ke kombinasi ya, seperti yayasan. Tubuhnya ini materialnya kulit suede soft ya, lalu ini rubber, lalu apalagi material yang ini polyester, dan isolnya ini tidak bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas, oh bisa dilepas.
bisa dilepas seperti ini. Ini ada kertasnya. Ini ya, ini dalemannya. Pensilnya ya. Seperti ini ada stiker ini. SMPA Sport Shoes. Ya, ini insole-nya, bawahnya SMPA. Yang sepatu model terbaru ini sudah ada SMPA Tech ya kemarin. Yang kemarin juga ada sama SMPA Tech-nya. Ini ada ya, SMPA karet ya. Ini samping modelnya seperti ini menurutku sih keren. Kalau SMPA emang aku senang modelnya. Kalau di sini besinya cuma ada satu, kalau yang kemarin kalau nggak salah dua. Kami karang sendiri seperti ini ya. Ini lalu di lidahnya ada SMPA. Kalau mungkin teman-teman lihat video gue sudah yang pertama itu tidak ada maksudnya yang disebut lagi SMPA Tech tidak ada, ini tidak ada. Dan di lidahnya ke SMPA dan ada tulisannya Keep Exploring Outdoor Sport ya, yang kemarin ada, yang video yang pertama tidak ada, aku ingat. Dan ini tuh di keterangannya sudah tulisannya waterproof, nggak tahu sih. Dan lidahnya itu ini menyambung ya. Kalau teman-teman lihat sendiri, buka ya teman-teman percaya semuanya. Iya, lidahnya itu menyambung. Tidak terlalu kelihatan sih. Ini aku longgarkan biar teman-teman lihat. Iya, nyambung ya. Nyambung, jadi kalau misalnya debu, kerikil kecil-kecil itu tidak akan mudah masuk ke sini. Kalau misalnya teman ke Semeru ya, naik ke atasnya itu kan banyak pasir kan. Sudah pohon-pohon kan itu sudah nggak ada pohon dan pasir semuanya. Itu dan kemungkinan besar itu debunya pasirnya bisa masuk. Dan ini menurutku lebih aman. Seperti ini, lalu bagian belakang dulu aja. Ini ada logonya, hiasannya seperti ini. Kalau bagian depan ya, kalau bentuknya adalah seperti ini. Ini lebih soft. Kalau yang ini lebih kasar. Kalau ini yang depan hitam. Kalau lama-kelamaan menurutku ya, dan aku lihat sendiri, ini nanti itemnya akan hilang, nanti kelihatan lapisan dalamnya itu. Dan menurutku SMPA memang tidak terlalu kuat untuk bagian depan sini. Kita buktikan kalau yang ini, kemarin kan lihat sendiri, ini lebih kuat, ini lebih kuat daripada yang kemarin, yang women series ya, ukuran kecil, ini lebih kuat. Tapi masih bisa ditekan sama ke ibu jari. Dan yang bagian bawahnya, asalnya ini sama ini masih sama kerasnya, berarti tidak ada yang bukinya bagian ya. Dan bawahnya seperti ini masih menurutku oke lah. Ini soalnya masuknya dalam dan bisa mencekam tanah itu menurutku. Dan modelnya juga oke, ada merah ya. Jadi terlihat bagus, ada SMPA-nya di bawahnya. Dan secara keseluruhan menurutku oke sih. Bagaimana menurut teman-teman tentang sepatu SMPA ini? Mungkin yang sudah pernah pakai ya, atau saat ini masih pakai sepatu SMPA tipe di berapa? 493 ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman, kelebihan dan kekurangan selama memakai sepatu ini itu gimana sih dirasakannya. Supaya teman-teman yang lain yang sedang mencari sepatu order khususnya SMPA ini bisa milah-milah ya, jadikan bahan referensi juga dalam memilih sepatu SMPA. Bagi teman-teman yang melihat video ini dan dirasa video ini membantu bagi teman-teman semuanya, silahkan klik like. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FADJAR29. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.